Yoi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Hafiz Miniatur Cirebon. Yoi Polo, edisi konten ini tentunya masih di miniatur. Oke Polo, jadi di sini ada sebuah miniatur, yaitu miniatur Vario, Honda Vario ya, Honda Vario 150. Oke, jadi buat kekomplitannya kita spill nanti satu-satu. Oke, Polo. Jadi di sini tuh ada miniatur Vario ya, Honda Vario custom. Oke. Buat harga nanti ya saya spill di akhir video aja. Oke, kalau enggak di deskripsi nih. Oke, jadi ke detailannya alhamdulillah Hafiz Miniatur udah update lah. Intinya mah udah update gitu kan. Cukup kata saya itu pagi saya itu agak-agak keren pokoknya. Nah, buat di part-part miniaturnya itu banyak loh. Jadi dari mana dulu? Dari pelek nih. Buat peleknya punya RCB nih. Punya RCB. Tuh, jadi di sini tuh udah lumayan detail. Tuh, ya. Nah, pokoknya mah udah keren-keren abis RCB-nya. Ala-ala RCB juga udah keren banget. Buat di sini juga ya dudukan apa ya namanya, piringan, kalau bahasa sini piringan, nggak tahu kalau bahasa kalian apa gitu. Nah, ini piringannya tuh kayak gini loh, jadi udah update pokoknya mah. Kalau yang dulu kan pernah tuh saya bikin pelek depan ya, pelek depan kayak gini, masih belum update-nya. Salah mulu cuy, belum ada updatean gitu kan. Baru update ya paling palangnya doang nih, palangnya kayak gini. Duh. Nah, ini yang ring 17-nya. Jadi di Vario ini tuh cuman bisa pakai ring 14 CS. Aduh. Paling kalau ring 14 ring 17 itu udah keren abis pokoknya mah. Ya, tapi segini juga udah mantap banget. Nah, di sini pakai selincer baru juga ya. Dari habis miniatur ini bahannya PVC, bahan PVC atau pipa paralon. Nah, ini bagian apa ini namanya itu, kayak buat nyaga knalpot apa dulu, lupa cuy, nggak tahu lah pokoknya, skip aja. Nah, terus leherannya udah mantep juga. Buat mesin juga udah detail mesin ini pakainya pakai downrack. Terus apa ya namanya, buat yang di radiator gitu tuh pokoknya. Apa ya, nggak tahu lah. Nah, ini kan radiator kayak gini nih, radiator dulu kan nggak kayak gini cuy, anjay. Sekarang udah lumayan detail lah. Nah, buat kefungsiannya itu banyak banget sebenarnya. Di tampilan udah lumayan bagus, di tampilan ini udah lumayan lah kata saya. Kalau kata kalian ya nggak tahu lah, pokoknya nilai aja di komentar. Oke. Nah, buat nanya-nanya lagi, misalkan nanya, Mas, itu kan dinamo ya, nah apakah bisa jalan? Nah, buat pertanyaan itu sepertinya bagus sekali tuh buat nanya-nanyanya. Oke, jadi mesin ini tuh jalan CS ya, pokoknya mah aktif lah gitu tuh. Oke, sorry CS tadi ada sedikit gangguan, jadi saya potong dulu. Oke, jadi di sini masih terlanjut ya. Mesin ini tuh aktif banget pokoknya. Nih, benar. Ini kan CVT nih, CVT kan muter nih di bagian CVT. Walaupun ya kelihatannya emang kayak agak-agak apa ya, kelihatan apa ya, nggak tahu lah. Pokoknya aktif aja lah. Kita cari dulu baterainya. Nah, ini dia. Nah, jadi nanti lihat dulu ya antara aktif kalau nggak ya. Kalau nggak itu ya berarti ada yang rusak. Tuh. Anjir, bunyinya kayak apa cok? Duh. Ini jalannya mundur cok, kebalik, benar kebalik. Oke. Dia requestnya itu kayak gini, jadi ya gue bikinin lah sebisanya gitu. Tapi kok malah detail banget gitu tuh. Pokoknya ini gunanya itu buat nyambungin baterai ya ke min sama plus pokoknya. Jadi barangkali mau custom miniatur bisa langsung nge DM aja ya,
bisa DM TikTok ataupun ya IG, tapi kalau TikTok itu jarang boleh, mending Instagram kalau enggak nomor lah pokoknya yang masuk ke grup miniatur gitu kan, ada tuh barangkali punya grup VMS punyanya Mas Paren, pokoknya nanti langsung DM aja boleh. Ya udahlah, segini kemungkinannya. Oh iya, buat review laginya kemungkinan sok. Nah, Mas kok kenapa itu soknya nggak ada tabungnya? Oke, buat sok itu sebenarnya emang modelan baru sih sebenarnya. Saya ini ada yang polosnya gitu. Nah, buat yang lain-lainnya ya udah, cuman kedetailan di mesin itu kedetailannya seperti ini polos. Dalam pokoknya segitu, kemungkinan nanti kalau saya ada yang request lagi, nanti requestnya tinggal catetin aja yang penting-pentingnya, pasang ini pasang itu, yang penting tidak PHP. Oke, yo guys, jadi videonya sampai sini aja review-reviewnya. Nanti selanjutnya kemungkinan enggak tahu berapa hari lagi ya, maaf banget kalau baru-baru ini saya itu jarang konten ya, sebenarnya ya sibuk lah, pokoknya ada sibuk, kepribadian saya bener-bener sibuk banget. Buat permohonan maaf saya ya, pokoknya saya minta mohon banget, maaf. Semisal kalian mau nunggu ya boleh, pantau aja di TikTok Habis Miniat, di Habis underscore Habis 16, sama di IG-nya IG Rex CRB Jack. Oke, langsung pantau aja ke IG kalau nggak akun sosmed saya gitu. Oke, bro, sampai sini aja ya. Selanjutnya nanti saya bakal review-review apa ya, pantau terus YouTube dari saya ya, pantau YouTube Habis Miniatur Cirebon. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu. Yogi, dadah.